Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam mewarnai menggunakan oil pastel atau krayon. Yang pertama, kesalahan yang biasa dilakukan anak-anak adalah dalam pemilihan warna. Nah, sebaiknya kita lebih aman memilih warna yang sama, warnanya tua dan muda. Nah, jika terjadi kesalahan, misalkan kita salah memilih warna, ungu dicampur dengan warna yang tidak cocok, semisal orange. Nah, warna yang dihasilkan menjadi tabrakan atau tidak cantik. Nah, sebaiknya kita memilih warna yang senada, misalkan hijau tua hijau muda, bisa juga kita tambahkan warna kuning, hijau muda dan kuning masih nyambung ya teman-teman. Nah, hasilnya bisa lebih cantik seperti ini. Nah, kesalahan yang kedua kita mewarnai dari objek yang berwarna hitam. Misalkan kita mewarnai dulu dari objek berwarna hitam. Nah, warna hitam ini beresiko untuk mengotori warna yang lain. Jadi misalkan kita setelah pegang warna hitam ini, kita tergeser ke temannya. Nah, jadinya kotor seperti ini, apalagi kalau terkena objek-objek yang lain, nanti warnanya bisa berubah. Jadi warna hitam ini kita warnai terakhir ya, setelah semuanya selesai diwarnain. Nah, kesalahan berikutnya yaitu kita tidak memperhatikan arah datangnya cahaya. Misalkan, nah, arah datangnya cahaya dari sini. Arah datang cahaya kita gambarkan seperti ini ya, tapi ternyata kita menggambarnya warnanya terbalik, semisal daun ini kita warna gelap di bagian arah datangnya cahaya, kemudian kita gradasi di bagian yang jauh dari cahaya tetapi warnanya lebih muda. Nah, yang seperti ini kurang tepat ya teman-teman. Kita bisa mewarnai seperti ini. Kita warnai dulu warna tua di bagian yang jauh dari cahaya.
kita gradasi warna yang lebih mudah di arah datangnya cahaya. Nah, datangnya cahaya dari sebelah kiri atas. Nah, seharusnya seperti ini. Nah, kesalahan berikutnya, kita mewarna tidak satu arah. Seharusnya kita mewarna satu arah seperti ini ya, atau kita bisa mewarnai dengan cara bulat-bulat, jadi hasilnya rata daripada kita belok-belok. Misalkan ada yang begini, ada yang begini. Nah, nanti hasilnya terlihat tidak rapi. Kalian bisa memilih satu arah saja mewarnainya atau mewarnai dengan bulat-bulat, kecuali garis di pinggir. Nah, garis di pinggir ini bisa kita sesuaikan dengan arah garisnya. Nah, bisa berdiri, bisa tidur untuk yang bagian tepinya saja, tapi yang bagian tengah kita usahakan bulat-bulat atau satu arah ya, agar terlihat rapi. Nah, seperti ini. Kesalahan berikutnya, kita memilih warna antara background dengan objek itu sama. Semisal gunung ini kita warnain dengan biru. Nah, sebaiknya awannya jangan diwarna biru juga. Nah, kalau kita mewarnanya biru juga, nanti akan mati warnanya. Dia tidak bisa membedakan antara objek dengan background. Jadi warnanya tertutup. Nah, kita lihat contohnya. Jika kita warnanya sama warnanya, nah hasilnya seperti ini. Kalian bisa mengganti warna awannya ataupun warna gunungnya. Karena ini seni, bebas ya, kalian mau mewarna gunungnya warna apa saja, boleh ungu, hijau, pink, apa saja. Yang penting nanti ketika memilih gradasi warnanya tetap sesuai ya dengan warna yang kalian pilih. Terlihat seperti ini. Tapi kalau kalian memilih
warna awan yang lain. Misalkan warna awannya kita warnain dengan warna merah. Nah, dia akan terlihat menonjol di masing-masing gambar. Jadi, objek gunungnya terlihat dan awannya juga lebih jelas. Merah boleh kita gradasi dengan warna orange ya. Nah, seperti ini. Jadi lebih cerah. Nah, kesalahan berikutnya, kita mewarnai background terlebih dahulu. Kenapa ini tidak boleh? Karena jika nanti ada coretan seperti ini, nah tercoret ketika kita mewarna backgroundnya, nah nanti warna objek utamanya ini bisa terganggu ketika kita mewarnanya lebih mudah. Misalkan kita mewarnainya dengan warna orange, nah jadi terlihat jelek seperti ini, warnanya ikut tercampur di warna kapalnya. Nah, seharusnya kita warna objek utama terlebih dahulu. Apa yang kita anggap penting atau fokus dalam sebuah gambar itu kita warnai terlebih dahulu ya. Nah, kita warnai dulu kapalnya. Kalau misalkan kita tidak sengaja tercoret di warna background, ini tidak masalah. Nanti backgroundnya kita bisa pilih warna yang tua. Nah, seperti ini dia akan tertutup ya, tidak terlalu jelas terlihat. Nah, sekarang kesalahan berikutnya itu kita mewarnanya ketika membuat gradasi, kita mewarna dari warna muda. Nah, kita coba. Warna lautnya kita warna dengan warna muda dulu atau warna putih dulu, baru kemudian kita warna seperti ini. Baru kita warna. Nah, kalau seperti ini warnanya akan terlindi dengan warna tuanya, jadi nanti dia warna mudanya tidak seberapa terlihat.
hasilnya kurang indah ya. Tapi kalau kita mewarnanya warna tua dulu, misalkan seperti ini. Baru warna muda. Nah, kita akan dapatkan gradasi yang lebih cantik. Warnanya akan membentuk warna gradasi seperti ini. Kesalahan berikutnya yaitu kita membuat gradasi, tetapi penekanan dari tenaga kita waktu mencampurnya kurang diatur. Kita bisa mengatur tekanan ketika kita mencampurkan warna itu tergantung dari oil pastel yang kita gunakan atau krayon yang kita gunakan. Misalkan krayonnya agak keras. Nah, kita bisa menggunakan tenaga yang lebih kuat lagi. Tapi kalau krayonnya dia lembek, kita gunakan tenaga yang sedikit. Nah, misalkan seperti ini. Ini saya pakai krayon yang lembek ya. Jadi saya tidak terlalu menekan. Tapi kalau kalian pakai oil pastel biasa yang lebih keras, kalian lebih ditekan lagi ya untuk menghasilkan gradasi warna yang lebih bagus atau warna ketiganya. Warna ketiga maksudnya itu misalkan kita mencampur antara biru tua dan biru muda. Nah, dia akan timbul warna ketiga. Warna ini lebih muda dari biru tua dan lebih tua dari biru muda. Jangan lupa dibersihkan dulu biar nanti kita bisa menghasilkan warna yang diinginkan. Nah, ada warna biru tua, biru sedang, dan biru muda. Nah, kesalahan berikutnya, kita terlalu bersemangat nih membuat gradasinya, sehingga warna yang awal kita warnain tertutup semua. Nah, misalkan seperti ini, kita membuat gradasinya terlalu lebar mewarnainya. Jadi seharusnya kita mewarnainya itu dari ujungnya saja, seperti ini, ujung dari warna tua yang sudah kita warnai, bukan sampai penuh. Kalau sampai penuh, warna tua yang awal kita warnain jadi hilang. Nah, kita terlalu bersemangat sehingga
warnanya jadi membentuk warna mudah semua. Tapi kalau kita warnain warnanya itu hanya di ujung atas, kita baru bisa membuat gradasi warna yang lebih indah. Nah, kita coba. Hanya di ujungnya saja kita beri tekanan warna muda ya. Nah, kita bulat-bulat seperti ini. Baru kita warnain atasnya. Seperti ini. Kalian juga bisa menambahkan warna putih agar gradasi warnanya lebih banyak. Jangan lupa dibersihkan agar jika ada warna lain yang menempel, tidak ikut di pewarnaan kita ya. Nah, seperti ini. Silakan jika ada tambahan pendapat kalian, boleh kalian komen di bawah ya. Terima kasih, selamat mencoba.